dan Juhi, bahkan ada Hendra Kartika. Khususnya pada sore hari ini ada Didi Jambul tentunya karena pertandingan beberapa bulan vakum tentunya. Apa? Oh, bukan kaleng-kaleng. Terima kasih. Dan gandang gerindu karena sudah reja dengan nomor punggung 6 penjaga gawang di percaya. Siap keduanya, baik penjaga gawang dari bukan kaleng FC yaitu Bustami bersama Yuri panjang sudah berdiri di babak pertama dan juga kalinya sudah bisa mencoba bertas menyusur tanah ada waktu membuat duduk dalam ketahari masih dengan tenang saja namun kakak sudah berdiri mencoba ada pertumbuhan namun bisa ada umrah mas masih bola pasukan kuning dari Persib ini Sohibur Rahman tolong ke depan ada Irfan mencoba untuk menjadikan shot pendek saja namun karena pasukan menang coba entah semak segera tiga kata hidup di sana kita ada bersama-sama mampu tak kali ini satu percobaan dengan tenang saja tinggi saja mencoba umpan terobosan di sana yang dituju adalah sudah Agus Suple kerusuk kanan atau menjadikan satu permainan ini kita sudah kembali penguasaan bola dilakukan dari bukan kaleng-kaleng dari Pasar Utara ini mencoba memberikan satu umpan keras rega kali ini apa boleh buat masih menang-menang saja melihat kawan arah mana rega setiap ke belakang ada tarik pendek betul-betul tidak jadi sudah punya kemampuan khususnya mencangkar Ari karena dilihat dari permainan ini baik ini ke kanan ini ke kiri khususnya Ari tadi ada bukan satu pemain tercepat terbentur atau bahkan lemparan ke dalam ini sudah canggah Sohibur Rahman jadi tekel keduanya ada di Jambul oh, pengertian bukan satu empan dari muasan bola kali ini dilakukan bersih pasukan pas nampak mereka dengan tenang saja Sohibur Rahman dengan super cepat barat maksud kami Ahmad Ersendu mencoba ditunggu nomor punggung sebelah sudah Faisal masih dari Faisal ada lebih sudah Agus lagi-lagi Ari dengan baiknya kalau ini pas misur tanah samping karena menjadikan satu shot pendek mas sudah Agus kembali tampaknya sudah sama di sana satu permainan ada takut mereka dengan dua tampukan kembali berhenti kali mencari sama serangan dari Gomer dilakukan Allah Allah ya lakukan saya juga lakukan tadi kali ini ada Didi masih Didi dari dorong kanan ada langsung kanan yang dituju ke pusat bulan dari pas itu melakukan satu kembali satu kali ke satu pemain satu tipuan yang cukup baik bahkan nampaknya lompat simpan dengan umpan Talina saja ke kanan kali ini Agus masih ada Ari Ari mampukah kali ini satu kerjasama yang cukup baik Agus kembali kali nomor punggung 6 yaitu sudah Reja kalah rebut oleh Didik tadi Reja kali menjadikan satu serangan kembali Nabi yang bukan sudah kali sudah Ari kembali kepada peserta ke Nabi kembali 32 dan kembali satu yang ada Ahmad Effendi dengan baiknya dengan tempe makanan sektor kanan khususnya Ari kembali kembali akan Rega ini satu baik yang cukup baik ada tim Abri di sana mas kita beri Rega kembali kita lihat orang bentara Ari kalah rebut kali ini Ari ada Irma kembali Rizky Sandra satu kecil
desa memberikan satu counter kerangan balik. Apa pun itu membuka rezeki. Sayang disayang, gakkan saja bola. Namun belum ada terang. Si pes pecerah. Titik takdir. Kita lihat satu suntikan pertama. Namun terhalang kaki. Nah, ini pertahanan. Jadikan satu serangan. Pak Isau. Mencoba sudah agus. Supaya saja kemampuan satu permainan ini kembali agus. Main pecah tembak atau striker ini yang baik untuk rajin membantu ini pertahanan khususnya Agus. Kali ini mencoba kembali ada Rega nomor punggung 6. Lihat jalan arah mana yang tidur Rega. Satu permainan taktik mendekat kali serangan atau bantuan lepasan Agus ke tengah. Chandra masih ada Faisal. Faisal open ke tempat kecil. Apa pun buat Didin sebagai Arifu. Apa pun buat bukan pelanggaran atau terkena kembali shopping. Didin masih kalah rebut kali ini Faisal. Dilanggar tentunya Faisal. Pelanggaran dihadapi nomor punggung 6 Rega tentunya. Jadikan Al-Kucinya tendangan Rega Agus. Apa pun terlalu jauh hari ini Rizky. Jadi terbang keduanya pemain belakang dari depan paling kanan si Nasal kali ini kali mencoba kembali lagi belum sempurna bahkan salah satu ada Rega kurang sempurna Rega kesana Irfan. Nampaknya Irfan dilanggar ini pertahanan. Apakah kalau Fuko tentunya adalah pemain lini pertahanan yaitu titik jambul empat pada titik sama-sama masih di atas gawang karena rombongan yang cukup baik Rizky B di bawah nomor punggung 3 sudah Imron masih ada Chandra. Apa yang dilanggar kembali apa yang membuka langgar FC ini nampaknya Said Gas. Mampu ditepisnya dengan baik. Pemain nomor punggung abang bagi sebuah sampah ini lakukan yes. Apa pun pandangan terpindah ini kau. Ada aku satu mantra kosong. Menggetarkan jola di bawah pertama itu masih berjalan khususnya kedua pemain baik ada Ari maupun Agus di sana namun satu pemain maka tercipta lagu di babak pertama ini kedudukan 1-0 untuk keunggulan bukan kalender FC dari Bangkal Baru yang bersama-sama sudah itu kembali sudah didekani satu pemain yang cukup baik nampaknya mampu menggetarkan jola khususnya di babak pertama ini kembali diri dorong ke depan bahkan Irfan yang setuju ada Fuko di sana masih dalam bentuk 12 nampaknya sudah Aibu Jaga cuma sekali 22 sudah Genabi sayang di sana ada Fuko maksudnya kita lihat satu kertas keduanya nampaknya bukan pelanggaran satu bagian yang cukup baik kurang sempurna dan nampaknya Said tadi namun masih pengosong bola tapi kembali dengan baiknya khususnya pemain dari bukan kalangan bangsa Saru ini terbukti masih membawa kembali namun kali ini kan bos mencoba dengan lepasin tanya dengan Om Panto ini kalian di sektor kanan kita bergerak Rizky mencoba satukan satu lawan satu dilakukan lagi sayang lagi gagal nampaknya Saud namun masih ada Chandra sehingga kita sudah didik menekan ritme dengan permainan dan Juna Murti yang dilakukan Didik dan transmisi utama di sana Didik dan Om Pantalina yang cukup baik dilakukan Didik kepada Juna Chandra hari ini Rizky B dengan sukses kaki tiga mempunyai Rizky B kami kembali dengan satu kembali apa kalah kau
memberikan satu kembali. Angkanya bagian adalah pemain lini pertahanan kali mencoba memberikan tren. Masuk kami saya di sana. Angkan dengan kaki kiri menunggu. Gila satu hentian. Lanjutkan. Namun hentian yang dilakukan bagian. Angkanya kita lihat gabungan yang cukup baik. Namun masih lemah saja tadi dengan tangkukan tadi. Pada pengosan bola kali ini. Dilakukan berdua sama Persib. Ada Iman. Mentang ganti ulum mencoba Irfan dari Andra yang dituju potong saja pemain nomor 33 tentunya mungkin itu atau kami mencoba kembali pengesan bola atau tepiannya untuk memberikan satu kemburan dilakukan dari kesebelasan Bang Sari dari Ari di sana. Kita lihat, kampung 77, replay saja, lagi-lagi Ari yang dituju, pemain starter atau pemain playmaker yang mengatur irama permainan atau zona irama dilakukan Ari. Tentunya ini sangat dengan baik, satu taktik atau satu sentuhan dilakukannya, kali ini Imro yang dituju, Mas Dwi Imro, dengan mencoba mengecoh lawan, duduk tadi terjadi terbutan atau terbentuk. Akan buatkan sanksi tendangan jodang lakukan juga baru dilakukan ada pengesan bola yang bertumbuh 77 pemain pembangunan sudah Iman nampaknya satu syutingan kali Iman namun dengan pelukan yang cukup mesra kali ini penjaga gawang yaitu saudara Akhil maka kali mencoba kembali nampaknya ada baru turun di sana ada sama-sama jodang baru sampai kembali satu titik-titik hukuman lakukan sudah hal-hal tadi kita sebenarnya cukup berkurang namun apakah sebenarnya yang cukup baik sekaligus mengamankan jalannya khususnya hal tadi maka ini kita lihat lakukan sudah dan hatinya yang cukup berketeman dilakukan dari sebatas ini bahkan hal kembali upaya empang nyusur tanah kali ini yang tunggal kami di sektor kanan dengan permainan gaya mereka dengan taktik mereka 1-2 atau Wang Putri juga kebebasan bangsa hari ini mampu memberikan satu upaya yang cukup baik namun kita lihat masih memberikan satu pelan ke tanah di jantung pertahanan sektor dan di sebelah sayang disayang masih mampu berebutnya kembali atau dicuri kembali lagi-lagi mampu memberikan permainan yang cukup baik khususnya pemain bagi sudah yang bangsa dari terbukti mampu memberikan satu celah-celah atau mencuri dari gerak yang sangat-sangat baik khususnya dari sudah bangsa berikan satu serangan di sana apa kelebihan khususnya Luni tengah yang cukup apik atau gelandang atau mentoper dari sebuah kambang sama dari di sana ada Arif bahkan yang memberikan satu serangan satu kali di sana di jantung dengan satu bot yang cukup berkali Sobri mampukan Sobri pada sama serat ini ompang kambet dan mulut gelang namun masih mampu dibuat namun masih mampu kembali dilakukan buang bola namun ada Daino ke tengah bahkan kali ini Irfan coba memberikan satu gangguan di sana atau mengganggu nomor punggung 77 kali ini sama pengertian Irfan arahnya kepada saudara Chandra masih kami Hendra yang dilakukan dari bukan kalang-kaling di jantung ada tidak Kampanya satu hadiah yang cukup baik dilakukannya dari mampu menggerakkan suara kembali khususnya pemain dari bukan kaleng-kaleng Bang Salosari ini
tercipta dengan baiknya, dengan hebingan kepala. Dilakukan pemain depan tadi, maka bahkan skor kembali atau kedudukan 2 sama seperti ini. Icon turun ke belakang, bahkan Imron kali ini ke tengah. Mungkin Ari yang dituju. Kita lihat tampaknya Ari sama dengan 23, bahkan dengan 28 ini pertahanan yang cukup baik, memang mendung lagi serangan. Nomor 23, mungkin bahkan nomor 23 kita bersama-sama. Kita bersama, masih satu taktik, 1-2 atau pemain yang sutak yang cukup baik. Dilakukan sekarang dari kesebelasan Bangbo dari ini. Kita lihat. Masih mampu mengejar bola, umpan gambet saja datang sepi jutaan maksud kami, namun terhalang atau terbentur kembali pesan bola, mencoba menipu ke halaman tengah. Yes, no, sayang di saya masih ada jutaan terlepas kali ini, mencoba untuk membobol ini pertahanan dari Bangsa Sari, namun dengan rapatnya Palang itu dengan rapinya khususnya. Kalau ini belakang dari yang banyak ke hobi yang dirijil. Jaga kawang Bustomi dengan baiknya lagi-lagi. Dan arahnya. Mas Indra. Mampukah Indra? Sendirian cocok saja Indra. Sayang sih sayang masih mampu dibendungnya dengan penjaga kawang kaki tadi. Atau kaki. Jalanya. Kali dilakukan. Sudah ke Indra. Sayang habis tadi masih mampu karena nomor punggung 99 sangat-sangat baik turun ke belakang membantu jantung pertahanan mencoba kembali atas balik legang namun gagal sayang terlepas kembali kosong bola harus berikan sampai kompertek terserangan balik lagi lakukan dari belakang apa belum lakukan dan juga tanggung. Budi yang sudah Imron, ada Irfan kali ini, mampukah Irfan? Lejar, terlalu jauh nampaknya. Sudah berakhir, kedudukan 3-0 untuk keunggulan. Bukan kaleng-kaleng Bangsa Sari.